Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perpajakan pada hari ini, Senin 4 April 2022. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, sudah ada Mbak Alisa, Mas Hendra, Mbak Erlinda, dan terakhir ini di live chat ada Mbak Rima Safitri. Baik, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, semoga di perkuliahan pertama di bulan Ramadan ya, dalam kondisi puasa tetap semangat ya semuanya. Baik, pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-9. Ya, di sini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan sendiri ini nanti akan dibahas dalam 3 pertemuan ya, karena memang materinya cukup banyak gitu ya. Jadi saya bagi menjadi 3 pertemuan. Itu ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk perkuliahan sama seperti sebelumnya ya, jadi saya akan memaparkan materi. Kemudian jika dalam proses pemaparan materi ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Itu ya. Selanjutnya diharapkan mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, karena nanti setelah pemaparan materi akan diberikan kuis terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Itu ya. Nah, selanjutnya, oh ya, informasi saja untuk UTS ya, untuk kelas pagi, alhamdulillah sih lumayan ya, 50% itu sudah di atas nilai lolos yang saya berikan ya, 75, nilai 75, nah 50% lainnya masih di bawah itu. Nah, ini untuk yang nilainya masih kurang, kendalanya apa ya? Itu sebenarnya untuk UTS ya, soal-soalnya saya ambil dari materi yang sudah diberikan ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ya, mungkin yang nilainya bisa baik-baik bisa di atas 75 itu nemu ya jawaban-jawaban di materi yang saya berikan gitu. Jadi saya nggak ambil dari luar materi yang saya berikan gitu ya. Jadi seharusnya sih harapan saya kemarin bisa bagus semua gitu ya. Deh. Baik, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Nah, ini ya, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas ya, memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama, pajak penghasilan sebagai objek pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan bukan objek pajak. Kemudian yang ketiga adalah tarif pajak untuk WPOP dan WP badan. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita akan bahas pajak penghasilan secara umum dulu ya, baru nanti di pertemuan kedua dan ketiga kita bahas mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Gitu ya. Baik, nah ini kita masuk dulu pada penghasilan sebagai objek pajak. Nah, ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP atas seluruh penghasilannya. Ya, jadi kalau si WP menerima tambahan kemampuan ekonomis ya, atau istilahnya dari angka yang dia peroleh itu bertambah. Nah, itu atas yang diterima atau diperoleh WP itu disebut sebagai penghasilan. Nah, dengan memperhatikan tambahan kemampuan ekonomis pada WP, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, serta penghasilan lain-lain, misalnya hadiah. Ya, jadi penghasilan dari usaha atau kegiatan. Ya, misalnya punya usaha ya, kayak misalnya bengkel, ya punya usaha catering, nah itu masuk ke dalam kelompok satu. Kemudian
penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Ya, jadi ini misalnya sebagai seorang karyawan. Nah, ini merupakan pekerjaan dalam hubungan kerja. Ya, kalau pekerjaan bebas itu profesi ya. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai konsultan misalnya atau dokter. Nah, itu masuk ke dalam pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Ya, dan terakhir ada penghasilan lain-lain. Contohkan hadiah di sini. Nah, kemudian kita masuk pada penghasilan yang termasuk objek pajak. Ya, jadi untuk penghasilan itu nanti yang perlu Anda ingat ya, itu ada penghasilan yang masuk ke dalam atau yang termasuk ke dalam objek pajak dan bukan objek pajak. Jadi untuk yang objek pajak ini nanti akan dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh. Ya, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nah ini tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, ini nanti kaitannya pada proses rekonsiliasi fiskal ya, pada laporan keuangan. Itu kan di laporan keuangan bagian atas biasanya pendapatan-pendapatan atau penghasilan-penghasilan. Nah, nanti untuk penghasilan yang bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal ya atau laporan keuangan pajak ini hanya penghasilan yang termasuk objek pajak. Itu ya. Kecuali kalau yang dikenakan PPh final itu nggak masuk. Ya, jadi hanya penghasilan yang termasuk objek pajak. Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau bukan objek pajak, nah nanti dalam proses rekonsiliasi itu harus dikeluarkan. Tuh ya. Nah, yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Anda karyawan, Anda mendapatkan gaji, Anda mendapatkan tunjangan, komisi, bonus, nah itu masuk ke dalam penghasilan yang termasuk atau yang dikenakan pajak. Ya. Kemudian yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. Ya, kalau mendapatkan hadiah, ya hadiah-hadiah dari undian, nah itu termasuk objek pajak. Kemudian ada laba usaha. Ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ya, jadi kalau Anda misalnya mengalihkan harta, misalnya apa ya, mengalihkan atau menjual mobil misalnya. Nah, nilai bukunya, ya, nilai bukunya itu misalnya tinggal 50 juta. Tetapi ketika Anda jual, ya Anda bisa menjual misalnya 70 juta. Nah, 20 juta ini dianggap sebagai keuntungan dari pengalihan harta. Dan ini dianggap sebagai penghasilan. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian bunga, ya, termasuk premi, diskonto dan imbalan dengan jaminan pengembalian karena jaminan pengembalian hutang. Ya, jadi kalau bunga ya, bunga tabungan itu nanti di termasuk penghasilan yang dikenai pajak. Kemudian premi diskonto ya dan imbalan karena pengembalian hutang. Nah, ini misalnya kaitannya dengan obligasi ya. Kemudian yang poin 7, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Kemudian yang 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ya, jadi kalau dapat royalti ya misalnya Anda menciptakan suatu karya ya kemudian ketika digunakan orang lain ya mendapatkan royalti ya. Nah, itu termasuk ke dalam penghasilan. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, itu juga merupakan penghasilan termasuk objek pajak ya, tadi kenai pajak ya. Misalnya Anda menyewakan tanah ya, menyewakan kendaraan, ya menyewakan rumah atau ruko. Nah, ini termasuk objek pajak. Nah, ini yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
Kemudian yang ke-11 adalah keuntungan karena pembebasan hutang, ya, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Kemudian 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. Kemudian ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, kemudian surplus BI. Nah, ini adalah penghasilan-penghasilan yang termasuk objek pajak, ya, atau penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Baik PPH final ya maupun PPH yang dapat dikreditkan. Tuh ya. Nah, kemudian ada juga ini penghasilan tertentu. Nah, ini penghasilan tertentu sebagai penghasilan yang perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pengenaan pajak atas penghasilan tertentu diatur dengan PP. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas penghasilan tertentu termasuk sifat besar dan tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran, pemotongan atau pemungutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 UPPH. Ya. Nah, bahwa penghasilan-penghasilan tertentu berikut dikenai PPH final. Baik, yang pertama penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, ya, bunga obligasi dan surat hutang negara, ya, bunga simpanan. Kemudian penghasilan berupa hadiah atau undian. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, ya, kemudian penghasilan tertentu lainnya yang diatur atau berdasarkan dengan PP. Ya, jadi dari penghasilan-penghasilan yang termasuk objek pajak tadi ada yang masuk ke dalam kategori penghasilan tertentu. Jadi di mana pemungutan atau pengenaan ataupun pemungutan ya pajaknya itu diatur di dalam PP. Itu ya. Nah, ini tadi di antaranya ya ada undian, ada bunga deposito, ya. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Nah, itu perhitungan pajaknya diatur di dalam PP. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini ya, ini penghasilan-penghasilan ini tidak dikenakan pajak ya, meskipun menambah kemampuan ekonomi si subjek pajak ya, atau si WP. Ya, jadi ini akan menambah kemampuan ekonomis WP, tapi penghasilan ini tidak dikenakan pajak gitu ya. Nah, jadi di dalam laporan keuangan pun misalnya si WP menerima penghasilan-penghasilan ini, ya, nanti ketika melakukan proses rekonsiliasi fiskal itu harus dikeluarkan ya dari laporan keuangan fiskal. Nah, ini yang pertama ada bantuan atau sumbangan ya, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan lain sebagainya ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi bantuan, sumbangan itu merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ya, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ya, jadi misalnya nih perusahaan ngasih karyawannya dalam bentuk sembako. Nah, itu masuk ke dalam natura. Ya, nah ini nanti masuk ke dalam kategori penghasilan bukan objek pajak. Nah, nanti biaya yang digunakan untuk pembelian natura tadi ya. Nah, ini juga tidak dapat digunakan sebagai pengurang di dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa dan lain sebagainya ya.
Jadi kalau misalnya Anda klaim asuransi, kemudian mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi, nah itu termasuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak. Kemudian yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh PT, ya, perhatikan ya, dividen yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, ya, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba ditahan, ya, atau return earning. Kemudian yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal disetor, ya. Jadi ada syaratnya untuk dividen, ya, untuk PT, ya, PT untuk WPDN, ya, wajib pajak dalam negeri, kemudian koperasi, BUMN, BUMD itu yang termasuk ke dalam penghasilan objek pajak itu jika memenuhi syarat yang pertama, dividennya berasal dari cadangan laba ditahan, ya, atau dari return earning. Nah, yang kedua itu harus memiliki saham, ya, atau saham di setornya, modal di setornya itu 25% minimal. Ya, kalau di bawah itu berarti nanti masuk ke dalam kategori penghasilan objek pajak. Tadi kan ada dividen kan yang dikenakan pajak. Nah, kalau di atas 25% itu masuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, ya, CV, ya, yang tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, ya, atau joint venture, ini perusahaan yang melakukan kerjasama, berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan. Kemudian yang ke-11, beasiswa. Yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Tuh, nah itu penghasilan yang diterima bukan termasuk objek pajak. Nah, ini yang terakhir nih. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya, atau BPJS, ya, kalau memberikan santunan kepada pihak tertentu, ya, atau kepada WP tertentu, nah ini atas santunan yang diterima bukan termasuk objek pajak. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar, ya, penghasilan mana saja yang dikenakan pajak, penghasilan apa saja yang tidak dikenakan pajak, ya, ini perlu Anda pahami, ya, nanti dalam proses rekonsiliasi, ya, itu nanti penting, ya. Jadi di dalam laporan fiskal, ya, itu mana saja pendapatan-pendapatan yang bisa dimasukkan, ya, mana pendapatan-pendapatan yang tidak dimasukkan, nah itu harus tahu itu, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini untuk WPOP. Ya, untuk WPOP di sini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2016 yang berlaku sejak Januari 2016, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau Anda ingat-ingat kembali, ya, untuk menghitung PPH WPOP, ya, ini termasuk WPOP yang menjalankan usaha, ya, maupun WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini semuanya nanti akan dikurangi dengan PTKP, ya. Jadi penghasilannya berapa, ya, PKP-nya berapa, kemudian dikurangi dulu dengan PTKP, nah baru nanti ketemu penghasilannya berapa dikurangi dengan PTKP, nanti baru ketemu PKP-nya berapa. Nah, PKP ini nanti yang dikenakan tarif PPH untuk WPOP.
Itu ya. Jadi untuk PTKP ini untuk 54 juta tambahan untuk WPOP ya. Jadi setiap WPOP ya ketika menghitung PPH itu nanti pasti akan dikurangi dengan PTKP sejumlah 54 juta. Ya, jadi dari penghasilan setahun berapa ya dikurangi dengan 54 juta dulu. Nah, baru ketemu tuh PKP-nya berapa. Jadi misalnya penghasilannya 60 juta nih, penghasilannya selama 1 tahun ya atau 1 tahun masa pajak itu 60 juta. Nah, kemudian untuk menentukan berapa sih pajaknya ya? Berapa sih pajak yang akan dikenakan kepada si WPOP ini? Nah, nanti dikurangi dulu dengan 54 juta. Nah, ketemukan 6 juta. Nah, 6 juta ini nanti yang dikalikan dengan tarif pajak WPOP. Ya, dikalikan dengan 5% ya, 0 sampai 60 juta itu kan 5%. Nah, dikalikan dengan 5%. Nah, 5% ini nanti yang hasil dari pengalian ini yang nanti dibayarkan dan dilaporkan. Kemudian 4.500 tambahan untuk WP kawin. Nah, kalau misalnya WP ini menikah, nah dikurangin lagi nih dengan 4.500. Ya, jadi tadi misalnya 60 juta dikurangi 54 juta kan untuk tambahan untuk si WP. Oh, ternyata WP-nya menikah, dikurangin lagi dengan 4.500. Ya, jadi 6 juta tadi dikurangi dengan 4.500 masih ada 1.500. Nah, ini nanti yang dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian, nah ini kalau misalnya menikah ya dan istrinya punya penghasilan, nah itu nanti kalau digabungkan untuk si istri sendiri ini juga mendapatkan PTKP sebesar 54 juta. Ya, jadi ditambahkan ke penghasilan suami kemudian dikurangi 54 juta juga untuk si istri. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya WP-nya sudah menikah tadi, kemudian punya anak. Ya. Punya anak. Nah, ini nanti dikurangin lagi dengan PTKP sebesar 4.500 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tuh ya, jadi kalau punya anak, nah nanti dikurangin lagi PTKP-nya. Ya, kok dikurangin lagi PTKP-nya. Penghasilannya dikurangi lagi dengan PTKP. Per orang itu 4.500 maksimal 3 orang. Ya, jadi kalau misalnya anaknya 4, yang bisa diperhitungkan ke dalam PTKP itu hanya 3. Tuh ya. Oke, nah ini ada ilustrasinya di sini. WPA mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami, ya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk WPA ya atau si suami ya ini ya. Suami berarti PTKP-nya ya. PTKP-nya adalah 54 juta. Ya, untuk si WPOP itu sendiri kemudian ditambah 4.500 untuk status menikahnya, kemudian ditambah ini ya 3 dikali 4.500. Ya, meskipun anaknya 4, yang bisa diperhitungkan ke dalam PTKP itu hanya 3. Nah, ketemu di sini 72 juta. Ya, 72 juta. Nah, ini adalah PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi kalau setahun ya misalnya si WPA ini dapat penghasilan di atas 75 juta, nah itu pasti kena PPh ya, tapi PPh. Nah, kemudian jika si WP dalam setahun penghasilannya di bawah 72 juta, nah itu PPh-nya nihil ya atau tidak dikenai pajak. Kemudian untuk PTKP istri ini 54 juta. Nah, jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka PTKP WPA ini 72 juta ditambah 54 juta ketemu 126 juta. Ya, jadi nanti untuk menghitung pajak penghasilannya pun penghasilan istri dan suaminya digabung dulu ya, baru dikurangi 126 juta.
Jadi kalau setahun penghasilan keduanya lebih dari 126 juta itu dipastikan akan ada pajak yang dikenakan ya. Tetapi ketika di bawah 126 juta, nah ini tentunya tidak ada pajak yang akan dikenakan atau nihil kan. Nah, kemudian perhitungan penghasilan kena pajak ya atau PKP. Nah, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Perhitungan PKP berlandaskan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal. Khusus untuk PPOP, dalam mendapatkan PKP harus terlebih dulu menghitung penghasilan neto ya dikurangi PTKP. Ya, jadi penghasilannya kalau untuk PPOP ya, penghasilannya berapa dikurangi PTKP. Ya, ini penghasilan neto, ini kalau si WPOP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tapi kalau misalnya si WP hanya bekerja ya atau terikat dengan perusahaan tertentu atau sebagai karyawan saja, nah ini dihitung saja dari penghasilan satu tahunnya berapa, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya. Tuh ya. Nah, kalau misalnya badan ya atau WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, nah ini harus dihitung dulu ya, atau PKP-nya ini dihitung dari kalau badan itu berarti dari laporan keuangan fiskal ya, jadi dari laporan keuangan komersil yang sudah direkonsiliasi ke dalam laporan fiskal. Nah, ini baru nanti hasil akhirnya ya, kalau di laporan laba rugi kan disebut sebagai laba atau rugi, tapi di dalam laporan keuangan fiskal ya atau income statement yang fiskal, nah ini disebutnya sebagai PKP. Nah, ini akan dikalikan dengan tarif pajak itu untuk yang badan. Nah, tapi kalau untuk yang WPOP melakukan pekerjaan bebas ya atau kegiatan usaha ya, kalau misalnya pendapatannya di bawah 4,8 M, itu kan cukup melakukan pencatatan. Nah, ini kan nanti untuk menghitung berapa sih penghasilan netonya, nah itu kan bisa menggunakan NPPN ya, biar tidak terlalu ribet ya, jadi tidak perlu melakukan pembukuan ya, proses dari pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan, tapi cukup mencatat berapa sih peredaran bruto yang diterima dalam tahun yang bersangkutan ya, kemudian dikalikan dengan persentase NPPN-nya berapa, nah ketemu itu penghasilan netonya berapa, dikurangin dengan PTKP ya, baru ketemu itu PKP-nya berapa. Itu ya, mudah sebenarnya nanti kalau sudah lihat ilustrasi-ilustrasinya ya. Nah, ini untuk penghitungan pajak terhutang. Nah, ada dua cara dalam menentukan besarnya PKP. Yang pertama adalah dengan dasar pembukaan dan pencatatan. Oke, nah untuk menentukan berapa sih pajak terhutangnya, ini tinggal dikalikan saja ya, tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Ya, ini tergantung ya, kalau misalnya WPOP berarti tarif yang berlapis ya, kalau misalnya WP badan kemarin tarifnya 25% kan. Nah, tapi ketika peredaran brutonya kurang dari 4,8 M, maka nanti dapat potongan 50% ya, atau dapat fasilitas 50%. Tapi kalau misalnya peredaran bruto antara 4,8 M sampai dengan 50 M, nah berarti itu nanti ada yang mendapatkan fasilitas 50%, ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, sedangkan yang lebih dari 50 M itu full dikalikan 25%. Nah, ini untuk tarif pajak WPOP ya, atau wajib pajak orang pribadi ya. Jadi Anda-anda semua ya, rekan-rekan mahasiswa, ini kalau misalnya sudah bekerja ya, mendapatkan penghasilan atau yang melakukan pekerjaan kegiatan usaha. Ya, misalnya di antara kalian ya ada yang memproduksi, punya produk gitu ya, atau menjual atau berjualan. Nah, itu kan masuknya ke dalam WPOP yang melakukan kegiatan usaha. Nah, ini nanti tarif pajaknya ya, nanti Anda dikenakan ini nih tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, tapi ini kemarin ada update ya. Jadi mulai per April 2022 ya, lapisannya menjadi 5. Yang awalnya hanya 4 lapisan, ini sekarang menjadi 5 lapisan. Kemudian nanti ada yang berubah ini di lapisan pertama.
ya. Nah, ini untuk lapisan pertama yang awalnya 0 sampai dengan 50 juta, sekarang 0 sampai dengan 60 juta. Itu dikenakan tarif 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, ini 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, ini 25%. Selanjutnya di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, ya. Kemudian yang terakhir lebih dari 5 miliar itu 35%. Nah, ini lapisan yang baru ini ya, yang terakhir ya. Awalnya kan hanya di atas 500 juta, ini 30%, tapi ada lapis tambahan lapisan lagi lebih dari 5 miliar itu 35%. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kalau Anda mau hitung, kemarin ya sebenarnya laporan SPT kan terakhir Maret ya, yang sudah berpenghasilan nih sudah laporan ya. Maret kemarin kan untuk WPOP itu kan batas akhir pelaporan SPT tahunnya akhir Maret ya, kalau WP badan akhir April. Nah, ini penghasilan kena pajak orang pribadi. Nah, misalnya di sini penghasilannya 580, PKP-nya ya. Ini sudah PKP, penghasilan kena pajak. Jadi di sini sudah dihitung nih, dari penghasilan yang diterima dikurangi dengan PTKP ya ketemu 580 juta. Nah, maka pajak terhutangnya, oke, ini belum saya rubah ya. Oke lah, ini dianggap sesuai aja ya. Ini berarti 100 berapa ini ya? Dikurangin 60, 190. Bentar, bentar ya. Juta di sini. Oke. Lebih rendah ya perhitungannya. Baik, nah ini ya. Jadi ini menggunakan perhitungan yang baru ya. Jadi untuk lapisan pertama kan sekarang sampai dengan 60 juta ya, berarti 5% kali 60 juta 3 juta, kemudian 15% dikali 190 juta ya, 28.500. Nah, ini kenapa 190 juta? Ya karena kan tadi batas maksimumnya adalah 250 juta. Ya kan di lapisan kedua. Nah, tetapi diasumsikan ini kan di lapisan pertama sudah dikenakan 60 juta. Nah, berarti yang 15% ini adalah sisanya. Ya, masih ingat ya perhitungan PPH untuk WPOP ya di mata kuliah perpajakan ini kan sebenarnya sudah dibahas. Ketemu 28.500 ya, kemudian 25 juta dikurangi 250 juta ya, batas maksimum di lapisan ketiga ini kan 500 juta. Ya. Nah, kemudian ini 62.500, kemudian ini 30%. Oh, ini harusnya berubah lagi ya. Kalau nanti disesuaikan sendiri saja ya.
untuk perhitungannya. Jadi untuk yang berlapis kan, untuk lapisan kedua gitu diasumsikan ini lapisan pertamanya sudah kena 60 juta nih. Berarti lapisan keduanya batas maksimum 250 dikurangi dengan 60 juta, berarti yang dikenakan pajak di lapisan kedua itu hanya 190 juta. Ya, selanjutnya juga begitu ya. Berarti di 30 juta ini nanti dari 5M itu tadi ya dikurangi dengan batas maksimum ini kan sudah dikenakan 500 juta ya. Nah, berarti nanti dari 4,5 itu dikalikan dengan tarif yang 30 ketemu. Kemudian ketemu nih berapa PPh terhutang. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penetapan tarif WP badan. Nah, ini untuk yang WP badan. Ya, jadi untuk PPh wajib pajak badan ya itu adalah 25%. Masih ingat ya, di perpajakan ini sudah dibahas. Nah, WP badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia ya, dan memenuhi persyaratan tertentu memperoleh tarif 5% lebih rendah. Jadi, kalau misalnya PT yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia minimal 40% ya, atau 40% ke atas, itu nanti dapat potongan lagi 5%. Ya, jadi hanya dikenakan 20%. Dari sini dikurangi 25% dikurangi 5% berarti nanti 20%. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran nomor SE66 PJ 2010 ya, menyatakan bahwa WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,4 miliar 800 juta. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan sampai dengan 4 miliar 800 juta ya, peredaran brutonya atau penghasilan kotornya, nah ini nanti dapat fasilitas 50%. Ya, jadi misalnya PKP-nya ketemu 500 juta PKP ya. Misalnya PTKP-nya inilah di bawah 4,8. Peredaran brutonya di bawah 4,8. Kemudian saat dihitung PKP-nya misalnya ketemu 1 miliar misalnya. Nah, berarti nanti 1 miliar dikalikan tarif badan 25% dikalikan 50%. Ya, tapi kalau misalnya di antara 4,8 sampai dengan 50M, nah itu nanti ada yang mendapatkan fasilitas 50%, ada yang full dikalikan 25%. Ya, jadi nanti diperhitungkan dulu berapa PKP yang dikenakan yang mendapatkan fasilitas 50%, berapa PKP yang full dikalikan 25%. Kemudian di atas 50M itu nanti full dikalikan 25%. Ya. Ini ada contohnya nih. Di sini peredaran bruto PT Yuana tahun 2016 4 miliar 500 juta. Nah, PKP-nya 500 juta. Maka PPh terhutang tahun 2016 ya. Nah, ini kan tadi peredaran brutonya di bawah 4,8M. Nah, maka PKP-nya ya sebagai RDPP ya atau dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini berarti 500 juta dikalikan tarif pajak badan ya, dikalikan fasilitas karena peredaran brutonya di bawah 4,8 M. Ya, fasilitas 50%. Maka pajak yang dikenakan sebesar 62.500.000. Kemudian misalnya ini peredaran bruto PT Tanaka tahun 2016 sebesar 300 miliar dan PKP 3 juta ya, maka nah ini ya. Jadi untuk peredaran brutonya kan antara 4,8 sampai dengan 50. Nah, ketemu PKP-nya saat dihitung 3M. Nah, maka di sini nanti di tentukan dulu ya PKP yang mendapatkan fasilitas berapa dan PKP yang tidak mendapatkan fasilitas berapa. Ini fasilitas yang dimaksud ini ya, potongan 50%. Nah, untuk PKP yang mendapatkan fasilitas ya, ini berarti nanti dihitung dari 4,8M dibagi dengan peredaran bruto. Ini sudah rumus ya.
Jadi 4,8M dibagi dengan peredaran bruto dikalikan dengan PKP. Nah, ketemu 480 juta. Nah, berarti 480 juta ini merupakan PKP yang dikenakan, yang mendapatkan fasilitas 50%. Nah, PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu tinggal dikurangkan saja ya. PKP-nya dia berapa, dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas, ketemu 2 miliar 520 juta. Kemudian PPh terhutangnya berarti di sini ya ada dua perhitungan. Yang pertama yang mendapatkan fasilitas 50% dikalikan dengan 25% dikalikan 480 juta ya, dikalikan ini ketemu 60 juta. Kemudian 25% dikalikan 2 miliar 520 juta ya, atau yang ini ya. Ketemu 630 juta. Nah, maka di sini PPh terhutang yang harus dibayar oleh PT Tanaka sebesar 690 juta. Tuh. Nah, ini untuk UMKM ya. Untuk UMKM di sini bahwa pengusaha atau WP yang dikelompokkan sebagai UMKM yang maksimal mempunyai peredaran 4,8M. Ya, ini untuk ketentuan perpajakannya. Sebentar. Ketentuan PP nomor 46 bahwa pengusaha atau WP yang dikelompokkan sebagai UMKM maksimal mempunyai peredaran bruto 4,8M dalam setahun. Selain batasan peredaran, terdapat pengecualian dalam jenis kegiatan usaha meliputi WP OP yang melakukan pekerjaan bebas, WP yang telah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2, kemudian WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dalam usaha menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, kemudian WP badan yang belum beroperasi secara komersil, atau WP badan yang dalam jangka waktu 1 tahun telah beroperasi komersil dan memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8M. Nah, untuk UMKM tersebut ya, ini nanti bisa dikenakan PPh final. Ya. Jadi untuk UMKM aduh, ini sudah kering tenggorokan. Bentar. Jadi untuk UMKM ya, dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan, nah ini bisa menggunakan perhitungan PPh final. Ya, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Jika dalam perjalanan peredaran bruto telah melebihi 4,8M, ya karena kan tadi kategorinya di bawah 4,8M. Ya. Hal tersebut dapat dikenai, hal tersebut tetap dikenai PPh final UMKM sampai dengan akhir tahun. Ya, jadi misalnya di pertengahan nih, peredaran brutonya ternyata di pertengahan sudah lebih dari 4,8M. Nah, ini bisa menggunakan perhitungan PPh final sampai dengan akhir tahun masa pajak. Ya, nanti tahun berikutnya baru menggunakan PPh pasal 17 ayat 2 tadi. Nah, jadi misalnya di sini PT Ayodhya merupakan sebuah UMKM yang memperoleh penghasilan bruto 300 juta untuk bulan September 2018. Ya, maka ayat jurnalnya adalah, nah ini PPh final UMKM pada kas dan bank ya, sebesar 1.500.000 atau 0,5% dari 300 juta. Nah, itu ya tambahannya hanya UMKM ini. Tapi UMKM juga harus memenuhi kriteria berikut ya, baru bisa menggunakan PPh final. Baik, demikian sampai sini. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan PPh? Ini sebenarnya mengulang di mata kuliah perpajakan. Cuman di sini kenapa saya sampaikan ya. Nah, ini nanti kan untuk proses rekonsiliasi fiskal ya. Jadi Anda harus paham nih mengenai penghasilan mana saja yang termasuk objek pajak, penghasilan mana saja yang bukan objek pajak ya, karena nanti berkaitan dengan laporan laba rugi fiskal ya. Penghasilan yang bukan objek pajak nanti harus dikeluarkan ya, termasuk penghasilan tertentu tadi ya, karena dikenai PPh final itu juga harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal ya. Jadi yang bisa di masukkan ke dalam pendapatan atau penghasilan laporan laba rugi fiskal itu hanya penghasilan yang merupakan objek pajak. Itu ya, jadi harus tahu nih, harus milihin penghasilannya dari mana nih. Nah.
Kemudian tadi untuk perhitungan PTKP ya, untuk penghitungan pajak terhutang ya, jadi untuk WPOP tadi harus dikurangin dengan PTKP, nah itu juga harus tahu. Kemudian tadi untuk WP badan ya, pengenaan tarifnya, ya, tarif terhutangnya nanti itu juga harus paham ya, nanti dalam proses rekonsiliasi fiskal sampai dengan menentukan berapa PPh terhutang yang harus dibayar oleh si WP ya. Nah, ini kan meliputi poin-poin yang sudah tadi kita bahas. Baik, oke, di live chat belum ada pertanyaan. Ini yang bergabung ada Mbak Elina, Mbak Rina, ya, Mbak Amalia, Mbak Sofia, Mbak Nurul, Mas Radika, Mbak Kolifatus Sa'diah, ada Mbak Ulfiana, Mbak Atifa, Mbak Surya, kemudian Mbak Noviana, Mas Satria Kuncoro, Mbak Nadila, Mbak Eva, Mbak Rizky, kemudian Mbak Elia. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Baik, nah selanjutnya, ini karena di live chat belum ada pertanyaan ya, kalau ada yang masih ingin ditanyakan silahkan ketikkan pada kolom live chat. Saya geser ke quiz ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, ini untuk quiznya ya, ada 5 soal ya, multiple choice ya, pilihan ganda. Jadi Anda cukup pilih, nah ini jawabannya sudah disediakan ya, enak sekali ini ya, jawabannya sudah ada. Nah, Anda tinggal pilih nih, jawaban mana yang menurut Anda paling benar. Baik, yang pertama, berikut merupakan penghasilan sebagai objek pajak kecuali A. gaji, B. sumbangan, C. bunga, D. hadiah. Kemudian yang kedua, berikut penghasilan bukan objek pajak yaitu A. laba usaha, B. warisan, C. dividen, D. royalti. Yang ketiga, berikut yang bukan penghasilan dikenai PPh final pasal 4 yaitu A. deposito, B. undian, C. hasil penjualan tanah, D. hasil penjualan kendaraan. Yang keempat, tambahan PTKP untuk setiap keluarga adalah sebanyak A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang. Kemudian yang kelima, tarif PPh WP badan berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh adalah A. 5%, B. 15%, C. 25%, D. 30%. Nah, Anda cukup ketikkan A, B, C, atau D-nya saja. Ya, jawaban dikirim dalam satu kali chat. Ya, baik, silakan dikerjakan.
Baik, ini sudah masuk tiga jawaban ya dari Mbak Eliabat, Mbak Nadila, dan Mbak Khalifatu Sa'diyah ya. Baik, ini sudah masuk lagi jawaban dari Mbak Rina. Oke, Mbak Rina jawabannya. Mbak Alisa juga sudah masuk ya untuk jawaban kuisnya. Oke, Mbak Elina. Oke, Mbak Eva sudah masuk jawabannya, kemudian Mbak Novia. Oke, Mbak Eva sudah masuk, Mbak tadi deh ya Mbak Novia, Mas Satria Kuncoro. Oke, Mbak Ulfiana ditarik ya. Jawabannya Mas Hendra dan Mbak Erlinda. Oke, Mas Radika juga sudah masuk. Baik, ini tinggal beberapa lagi ya. Tinggal sedikit yang belum mengirimkan jawaban. Nah, sambil saya geser ke tugas ya. Nah, ini nanti tugasnya ada 5 soal. Silahkan nanti Anda kerjakan ya untuk soalnya, untuk tugasnya. Kemudian Anda kirimkan melalui email.
subjek pajaknya tugas 9 AKT pajak ya. Pengumpulan tugas maksimal Jumat 8 April 2022. Ya, jadi maksimal besok Jumat. Nah, kalau misalnya ada yang terlambat ya, tetap dikirimkan saja, tapi tentunya nilainya tidak akan sama dengan yang sesuai jadwal yang ditentukan gitu ya. Jadi kan ada sih beberapa yang telat, terus konfirmasi masih bisa ngirim, masih ya, cuma nilainya akan berbeda dengan yang mengirimkan tepat waktu gitu ya. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi saya melalui WA gitu ya. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi pada pagi hari ini? Jadi untuk materinya belum saya masukkan ke Siakat ya, habis ini baru saya masukkan ke Siakat untuk materi dan tugasnya. Jadi ditunggu dulu ya. Oke, terakhir Mbak Ulfiana. Mbak Ulfiana juga sudah masuk ya Mbak ya. Oke, ada Mbak Sofia juga. Oke, baik, tidak ada yang ditanyakan lagi? Ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, maka kuliah pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Ya, untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga lancar sampai dengan hari terakhir ya, bulan Ramadan. Baik, untuk materi dan tugas jadi ya tunggu dulu ya, habis ini baru saya masukkan ke Siakat. Oh, ini masih ada yang masuk nih, ada Mbak Rima sama Mbak Nurul. Sudah kayaknya ya. Baik, kuliah pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Ya, sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.